Jalan alternatif Sumedang anu muruk ke Kabupaten Bandung jeung Kabupaten Subang di Desa Girimukti, Dusun Jamban, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, kaurugan tanah lamping anu jangkungna 15 meter. Teu korban jiwa tur material dina eta kejadian, tapi warga kudu neangan jalan sejen keur ngajugjug ka Kabupaten Bandung. Hujan gede Duna Rajang, Kabupaten Sumedang ngabalukarkeun lamping anu jangkungna 15 meter ngurugan jalan desa. Eta jalan mangrupa jalur alternatif anu biasa digunakan warga ngajugjug ka Kabupaten Bandung jeung Kabupaten Subang anu pernahna di Desa Girimukti, Dusun Jamban, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Cek warga di eta leleweuk eta musibah kanandapan jam hiji peuting nalika hujan gede. Hadena taya warga nu ngaliwat ka eta jalan nalika kajadian. Jam 1.00 pas udah hujannya reda, kan itu ada irigasi. Dari irigasi pas siangnya ada penebangan kayu. Ini untuk kayunya dibalain. Ada sampah kan di sana, ada sampah. Jadi airnya Pak malu itu kan. Kepala BPBD Kabupaten Sumedang Atang Sutarno ngebrehkeun satutas nampa laporan tim BPBD langsung datang ka lokasi keur saheulaan nutup eta jalan dumeh kawatesanana alat sarta hujan anu masih ngecerek. Antukna poe Rebo isuk-isuk 5 Oktober 2022 pihakna diwewogan ku Damkar sarta Dinas PUTR Kabupaten Sumedang memeres eta taneuh pangurugan. Mungkin ada sekitar 3 meter ada gitu ya. 3 meteran ya? 3 meter ada. Kalau tebing Pak, tingginya berapa Pak? Kalau tebing ini mungkin sekitaran ada sekitar 15 atau 20 meter. Ya. Penyebab longsor Pak? Penyebab longsor jelas karena curah hujan yang tinggi. Ya, itu, oleh karena itu kita dalam menghadapi musim hujan ini betul-betul kita siaga 24 jam ini betul. Dalam kejadian hari ini, hari kemarin udah tiga tempat yang berbeda dan ini mungkin yang paling parah ada di jalan yang sekarang kita lihat ini. Kendalanya kita masalah alat, kita menggunakan seadanya gini hanya damkar, kita dari pasukan damkar ada Satpol PP kita terjunkan full, bersama dibantu dari BU Bina Marga, kita beberapa ada masyarakat membantu beberapa orang juga. Dinamprona Lianti Desa Girimukti, musibah tanah uruge karandapan di dua lokasi anu beda, nyaeta Citengah sarta Nanggeran, Kabupaten Sumedang. Tapi eta leleweuk teh mangrupa anu pangparnana lantaran tepi ka ngagejet kapentingan umum tur tangunyangkeun macetna patali marga. Diki Guntara, Bandung TV.